singkong yang udah dipotong dadu, udah dicuci bersih. Kita masukin ke dalam panci yang udah kita isi air secukupnya sama pandan wangi. Lalu kita tutup pancinya, nyalakan kompornya. Singkongnya mateng, dimasukin kolang kaling yang sudah dicuci bersih. Semua kolang kalingnya. Dimasukin gula aren. Dua gula aren. Santan dimasukin. Gula putih, gula tebu dimasukin secukupnya ya. Sambil direbus tadi, lalu ini jadinya sudah matang. Sudah matang singkong sama kolang kaling, ditambahin pisang sedikit tadi bunda.